kita cek ya, kita cek data yang tahun lalu ya, seminggu setelah puasa ya, seminggu pertama, bahwa data yang ada terutama tentang kejahatan konvensional itu menurun 3,5% ya, 3,5%. Jadi artinya bahwa kegiatan kejadian-kejadian ya yang berkaitan dengan konvensional seperti pencurian ya, dan ada perampokan, ada kebakaran gitu. Jadi ada penurunan. Sama kita kan ada patroli gabungan ya, patroli gabungan antara TNI dan Polri. Itu nanti setiap Polres akan melaksanakan kegiatan patroli.